Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi dan Tutorial bersama Kang Sam. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai contoh soal AKM pada materi vektor matematika peminatan kelas 10. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya. Nah, di sini ada soal AKM vektor, matematika, peminatan kelas 10. Di sini ada infografis mengenai sebelum masuk ke Indonesia, sejarah mencatat bahwa makanan cepat saji berawal dari zaman Romawi kuno. Ini mengenai fast food ya, atau makanan cepat saji. Di sini ada sejarah awal mula. Munculnya pertama kali makanan cepat saji itu ada di bangsa apa ya, atau negara apa, kemudian pada tahun berapa? Kemudian eh, kalau kita baca, kita amati mengenai infografis ini, makanan cepat saji mulai muncul pada tahun 1956 di Indonesia ya. Berdiri gerai cepat saji untuk pertama kalinya, yaitu bakmi GM atau bakmi gajah mada di Jakarta. Kemudian kita bisa baca selanjutnya mengenai konten ini, ya. Kemudian di sini, mengenai stimulusnya, adalah seorang driver Gojek online akan mengantarkan pesanan fast food, makanan cepat saji dari sebuah toko ke rumah pemesan yang digambarkan dengan sketsa di samping. Ini adalah seketsanya, ini toko, kemudian ini rumah pemesan atau tujuan dari driver ojek online yang akan mengantarkan makanan. Kemudian pertanyaannya, lama waktu yang diperlukan dari fast food pertama kali ada di dunia hingga sampai masuk ke Indonesia adalah ini berapa tahun ya, artinya ini merupakan Bentuk soal isian singkat yang cukup kita masukkan hasil akhirnya saja di sini dalam bentuk angka. Kemudian, panjang vektor yang harus ditempuh driver tersebut adalah berapa satuan. Nah, dari sini ke sini ya. Kemudian, jika satu satuan pada gambar sama dengan 2 km jarak sebenarnya, maka jarak sebenarnya yang ditempuh oleh driver tersebut adalah berapa kilometer. Kemudian yang terakhir, jika kecepatan rata-rata driver tersebut 60 km per jam, waktu yang diperlukan untuk mengantarkan pesanan dari toko hingga sampai ke rumah pemesan adalah di sini berapa menit. Kalau kita cermati mengenai contoh soal ini, di sini ada soal literasinya ya, sebelum masuk ke soal numerasi. Nah, di sini yang pertama, lama waktu yang diperlukan dari fast food Pertama kali ada di dunia hingga sampai masuk ke Indonesia adalah berapa tahun? Kita cermati kembali, di sini kita harus literasi mengenai infografis yang ada di soal ini ya. Nah di sini ada catatan mengenai pada abad ke-20 untuk pertama kalinya restoran cepat saji muncul di Amerika pada tahun 1912. Nah ini tahun pertama kali ada di dunia makanan cepat saji. Kemudian di sini masuk ke Indonesia, tadi sudah kita baca tahun 1956, jadi tinggal kita kurangi saja ya. 1956 dikurang 1912, isinya adalah 44, jadi kita masukkan di sini adalah 44 tahun ya. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 2 ini, kita akan ke slide baru ya. Oke, bentuknya seperti ini. Nomor satu sudah kita jawab tadi ya, di depan, kemudian nomor dua, panjang vektor yang harus ditempuh driver tersebut adalah berapa satuan. Nah di sini, nah sketsanya seperti ini ya, dari mulai toko, berangkat sampai ke rumah tujuan atau pemesan, ini berapa panjang vektor dari sini ke sini. Nah, untuk menentukan panjang vektor ini, di sini kan tidak ada sumbu X dan sumbu Y ya, titik pusat atau titik koordinatnya. Jadi yang ada di sini cuma diketahui kotak-kotak. Artinya kita harus menghitung berapa satuan kotak-kotak yang ada di sini. Kita jelas menggunakan segitiga siku-siku, yakni nanti kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah kita bentuk dulu ya di sini segitiga siku-sikunya, ini ujungnya di sini ya, berarti ke sini, kemudian kita lanjut ke atas di sini untuk sumbu Y. Kemudian kita akan mencari berapa panjang atau vektor satuan dari sini ke sini. Oke kita hitung kotaknya, yang di bawah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini ada 12 kotak atau 12 satuan. Kemudian untuk sumbu Y-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kotak atau 9 satuan. Nah, di sini jelas harus menggunakan segitiga siku-siku ya. Untuk menentukan vektor ini, ini merupakan panjang diagonal atau kita sebut dengan sisi terpanjang ya. Ada yang menyebutkan sisi miring kalau posisinya miring seperti ini. Oke, kita cari kita misalkan dengan ini J jarak ya. Jarak sama dengan berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat dengan menggunakan akar. Kita hitung 12 kuadrat adalah 144, 9 kuadrat adalah 81, lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 225, akar 225 adalah 15. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 15 satuan. Kita masukkan di sini ya, 15 satuan. Selanjutnya, untuk nomor 3, jika satu satuan pada gambar di sini ya sama dengan 2 km jarak sebenarnya, maka jarak sebenarnya yang ditempuh oleh driver tersebut adalah berapa kilometer? Nah, di sini untuk menjawabnya kita gunakan jawaban yang ada di nomor 2. 15 satuan sama dengan berarti 15 kali 2 adalah 30 km. Selanjutnya untuk nomor 4, Jika kecepatan rata-rata driver tersebut 60 km per jam, waktu yang diperlukan untuk mengantarkan pesanan dari toko hingga sampai ke rumah pemesan adalah berapa menit. Di sini ada jarak, kemudian ada kecepatan, berarti kita menggunakan rumus Jokowi ya. Nah ini untuk nomor 4, yang bentuknya seperti ini. Jokowi, jadi C, K, W, jadi ini perumpamaan saja, biar mudah diingat yang diketahui adalah jarak jaraknya ada, kemudian kecepatannya ada. Berarti kita harus menentukan atau mencari w. Kalau mencari w jarak jelas berarti ya eh, jarak dibagi dengan kecepatan. Kita hitung saja di sini. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Ini 30 km. Kecepatannya berapa? 60 km. 30 dibagi 60, kalau kita coret nolnya, Berarti ini 3 per 6 sama dengan setengah setengah jam. Nah, di sini di soal nomor 4 yang diminta adalah dalam menit. Setengah jam jelas, satu jam itu kan 60 menit. Berarti kalau setengah jam dibagi dua saja, yakni 30 menit. Oke, inilah kurang lebih contoh soal dalam bentuk AKM pada materi vektor matematika pemilatan kelas 10. Dari satu stimulus ada empat pertanyaan, nomor satu ini literasi. E, sebenarnya ada numerasinya ya, tetapi memang jelas dari literasi. Kemudian nomor dua sampai nomor empat adalah bentuk numerasi. Sebenarnya ini merupakan materi dasar dari vektor. Aplikasinya adalah dari mata pelajaran matematika SMP kelas 8 ya, kalau tidak salah itu mengenai. Pythagoras atau Teorema Pythagoras. Apabila ada pertanyaan ataupun koreksi, saran, kritik, dan masukannya, silahkan bisa dicantumkan di komentar di bawah video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.